Halo semua dan kembali lagi di channel Abro Alone dan di sini gue bersama Rafael. Hello. Hari guys, kita mau ngapain guys? Good side dengan bad side, kita lagi ngomong apa ini bro? Good side dengan bad bro. Slash RP dulu bro. Name lu masih ada bro. Salah server nih, bukan DBPK guys. Oh iya. Orang. Gue butuh pengalian anjir ya, abis roleplay anjir. Anyway guys, kita hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain gitu ya, Vel? Kita mau ngapain sih, Vel? Kemarin gue lupa. Kita mau building. Tapi ada ini, ada tapinya nih. Siap-siap. Kita masukin di resource pack-nya nih. In 3, 2, 1. Bam! 1, nah. Wow, apa ini guys? Kalian lihat ini X-ray anjir. Ini kita mau pakai X-ray guys. Kita mau mining diamond guys. Enggak. Kita mau mining diamond. Salah. Ada bodoh ini, flat bodoh. Oh iya lupa jatuh, mas. Maaf bang. Saya rada lupa Siti. Tampar mana sih naikin. Kita mesti build, tapi pakai X-ray. Literally bloknya invisible aja. Iya guys, jadi kita hari ini kita mau build battle di mana kita harus pakai X-ray guys. Soalnya ya banyak dari kalian yang minta itu for some reason. Gue bisa lihat ini bolong anjir. Sabar guys, benerin dulu guys. Oke guys, di sini sekarang gue udah buat areanya ya guys. Di sini kan areanya kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa ngintip-ngintip lah ya guys. Karena ini di sini pakai iron block. Pakai iron block jadi harusnya nggak bisa tembus. Bukan harusnya sih, emang nggak bisa tembus ini. Ini guys, ini temanya kali ini mungkin bebas ya kayak Vel. Kita ngide-ngide aja. Bebas kah temanya? Bebas aja kali ya guys ya. Oke guys. Jadi guys, coba kita mulai rapide guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa channelnya Rafael juga ya guys. Dia bentar lagi 20.000. Ya guys, 20.000 bisa lah ya guys ya. Oke guys, kita langsung mulai ke videonya guys. Oke guys, sekarang kita udah selesai. Udah mau mulai, Cok. Iya, maaf. Mau batuk, otak gue rada gak connect. Ya, jadi kita hari ini mau mulai nge-build battle, tapi kita ada waktu gak sih? Atau gak usah ya, Vel? Atau 10 menit aja ya? Kayak biasa. Atau dikasih waktu boleh, gak dikasih waktu boleh. Intinya 10 menit aja ya guys ya, kayak biasa lah ya guys ya. Okay. Kayak 10 menit kayak biasa, mungkin 10 menit atau 15 menit, ntar gak tau lah. Intinya gue timer dulu, oke? 15, oke? 15, oke. Okay. In 3, 2, 1, go. Oke guys, sekarang kita mulai. Kita mau buat yang namanya rumah apa ya guys? Gue rada bingung guys. Gue juga gak tau, jadi ini invisible. Masalahnya invisible guys. Bingung gue. Buatnya gimana ya? Tunggu guys. Coba, hitungnya gimana anjir? Kita coba ya guys ya. Kita coba bikin terraform pakai X-ray guys. Bikin terraform pakai X-ray. Bapak kau lah bikin terraform pakai X-ray aja. Biar keren. Santai aja bro. Oke guys, kita sekarang taro stone-stone ini, stone-stone. Kita mungkin rada naik city ini di arah atas ini. Nah atas ini di sini kita mau naikin guys. Jadi kayak dia ada kayak semacam bukit gitu guys. Betul kah begitu, Vel? Gue sebenarnya pengen coba bikin bukit gitu ya. Cuman kayak sumpah guys, ngeceknya gimana anjir ini ribet gitu kayak anjir. Baik guys, ini nanti di ending videonya kita lepas texture pack X-ray ini. Baru nanti kita ini ya, kita lihat hasilnya gimana. Bener ini astaga, ini bentuknya gimana dah. Sabar, rada bingung. Cuk, ini mendingan blindfold aja gimana dah. Astaga, enggak ntar jadi rudal lagi. Jadi gini guys, ini gua sama Rafael nih challenge-nya X-ray-nya mungkin kayak gampang ya, ada outline-nya. Cuman yang bikin susah itu adalah ini kita record tuh malam guys, subuh malah. Jadi ngantuk gitu. Jadi otaknya enggak connect, makanya dari tadi gua ngomong berantakan ini guys. Ini bukan cuma ini doang anjir. Ini gua enggak bisa ngecek bahannya gimana, bentuknya gimana. Ini bentuk kayak gini aja gua udah bingung sih bentuk. Ntar hasilnya gimana? Gue juga nggak tahu ya guys. Jadinya gimana ya guys? Doain aja bagus. Ini kalian ngide-ngide aja sih. Apa sih challenge harus X-ray gitu? Why gitu? Lu yang nyuruh bodoh. Ya bukan dari gua, dari viewers gua. Dia minta X-ray. Oh ya. Mereka yang minta berarti X-ray ya. Iya. Berarti kalian yang minta X-ray ya. Are you guys enjoying this? Kalian enjoy kah video yang iya, kayak gini? Iya. Kalian melihat tidak melihat apa-apa di sini. Kalian cuma lihat garis-garis doang. Ini bentuknya gimana coba? Makanya literally kalian enggak belajar apa-apa anjir. Ini invisible orang. Kita susah, kalian juga susah, bro. Jadi ini jalanannya, guys. Kalian bisa lihat atau kalian enggak bisa lihat, terserah kalian. Intinya itu ada jalanan di situ.
Nah, ini masalahnya guys, yang bikin ribet itu sebenarnya bukan emang bikinnya garis-garis, cuman bentuk hasil nanti endingnya tuh kayak gimana kita nggak tahu. Cuma guys, bentuknya nggak kelihatan, jadi bentuknya nggak kebayang sama sekali. Iya, jadi kayak mungkin kebayang dikit, cuman kayak nanti rada ngasal gitu. Oke guys, 6 menit lagi ya guys, kita 6 menit lagi. Pel, 6 menit pel. 6 menit, bener-bener 6 menit. Ini kita buat apa guys? Oh my god, kita make sure pada bangunannya belum gue bikin aja. Gue sih buat terin doang sih, jadi ya sebenarnya sih antara ngegampangin atau ngesusahin diri sendiri gue juga gak tau. Soalnya nih gue literally pusing. Lo kalau terinnya guys waktu dikit ya gampang lah ya, ini makin lama makin rame sumpah, makin rame makin pusing gitu. Pala lu makin pusing sendiri ngeliatinnya ya. Kalian pusing. Anjir, gue ngeliatinnya sumpah cengok anjir. Oh my god, guys, gue gak bisa lihat apa-apa sumpah. Guys, ini challenge terabsurd nih sumpah guys. Ini gue ngeliat apa, coba lu pada ngeliat siapa apa. Siapa yang rekomendasiin anjir? Gak tahu, saya tidak tahu. Orang minta ditebas pakai Velky anjir. Ini masalahnya gini guys, masalahnya semakin banyak garis semakin pusing pala gua. Sumpah gua beneran guys, ini lama-lama bikin pusing. Oke guys, gua sekarang udah mau buat pohonnya dan waktunya tinggal 4 menit fail. Literally gua enggak tahu gua ngapain anjir, udah bodo amat, gua usah bikin rumahnya begini aja udah. Oke guys, kita di sini mau buat kayak satu pohon rada gede. Kita buat pohon gede gitu kan. Saya menyusahkan diri sendiri guys. Udah tahu pakai X-ray gitu, malah buatnya pohon gitu. Oke guys, sekarang kita tambahin leaves-nya. Oke, kita harus cepet ya guys, soalnya bentar lagi ini udah mau kelar nih, kayak tinggal berapa menit lagi gua enggak tahu. Sekitar 2 menitan lagi. Ya 2 menit kurang lah. Sekitar gitu lah guys. Jadi intinya bentar lagi kita udah mau kelar guys. Oke, kita lihat ya guys hasil buildnya ya. Requestan kalian minta pakai X-ray bapaknya lah, anjir bingung gua. Ini supaya ini building challenge ini lebih fokus daripada challenge sebelumnya. Anjir, ini fokusnya parah anjir. Mata gua literally melotot di depan screen anjir. Iya, soalnya ini kayak nggak tahu guys, ini kadang ada yang di depan ada yang di belakang, ini ketaro atau enggak, ini bolong atau enggak. Iya, karena gini kan, karena kita nggak tahu ini bentuknya kayak gimana, jadi mesti bener-bener mesti dilihat ya, kayak apaan gitu, harus dicerna dulu guys ini garisnya gimana bentuknya. Oke guys, tinggal sisa 20 detik. Kita pakai sapling. Oke, tunggu guys, kita taruh sapling ya kan, kita pakai jurus sapling guys. Oke guys, tinggal dikit lagi waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pep. Oke, kelar fail. Udah kelar, udah mati. Kalian lihat apa tuh guys? Tahu udah kelar fail? Ini apaan guys? Oh my god. Udah mati. Oke, fail sini fail. Sumpah gue ini apa anjir? Ini kenapa ada beginian? Pohon lu anjir nembus ke tempat gue. Ini fail, gimana nih fail? Mau liatnya mau kayak gimana nih? Enaknya? Kita ke satu sama lain dulu, udah gitu baru matiin itu. Oke. Gua ke lu dulu kali ya. Oke. Kita ke satu sama lain, Oke. Okay. Baru okay. Matiin X-ray-nya. Ya di sini. Dari sini. Oke, 3, 2, 1. Go. What the hell is this? Gua masih enggak ngerti nih bangunan ini bentuknya kayak gimana. Tuh guys. Literally. Ini apaan? Tunggu, beda ini. Gua bisa ngebayangin anjir. Ini keluar plot dikit guys, harus rada dihapus. Yang keluar-keluar plot gitu dia hapus-hapusin file. Oke okay, guys, jadi ini dia bentuknya gini atau gimana nih file? Mau lihat punya gua dulu waktu dimatiin atau gimana? Ayo. Oke. Option. Oke, 3. Resource packs. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god, oke. Ini bolong, guys. Rada bolong. Ketinggalan. Yoi. Actually not bad, bro. Guys, ini guys hasilnya guys ya. Ini oh my god, ini pot jelek banget. Nah, ini dia hasil X-ray, build X-ray. Oh, ini no. Lihat nih. Makan tuh hasil bikin ini X-ray build-nya jadi gak jelas orang.
Tapi, ya. Tapi jujur ya, ini pohon terburuk yang pernah lu bikin anjir. Aduh, ini buruk banget. Jelek banget guys, sumpah. Gua enggak tahu, ini aja gua enggak tahu ini bolong ini dari sini sih, kayak sepi banget, enggak kelihatan. Enggak kelihatan anjir. Ya, makan, ya, okay. Apa ini? Oke okay, guys, kita lihat punya Rafael ya guys. In 3. Okay, 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 okay. 2 1. Oh my god, actually not bad juga lah ini lah. Ini bolong anjir, gua enggak lihat ini bolong lihat. Ini bolong, ini juga apaan lihat. Ini rumah apa? Rumah atau gubuk ini? Astaga. Oke okay, guys, jadi guys menurut kalian gimana nih guys? Oh my god, ya guys, kalian bisa lihat ya guys, sekarang kiri ya guys. Tuh guys. Menurut kalian mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, atau terserah kalian ya guys. Kalian komentar gitu ya, kalian menurut kalian pilih yang mana ya guys. Ini ekstra ya, jadi gak jelas betul. Kalian ya, kalian nanti lihat ya video recording gue, literally gue naro blog tuh gak ada ngemikir aja. Gue mikir banget itu keras, makanya tuh masih rada lumayan bagus. Tapi otak gue sekarang pusing guys, jujur ya pusing banget. Oke guys, jadi ya itu aja guys videonya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa guys like, nonton video kita yang sebelum-sebelumnya juga ya guys, kalau misalkan ketinggalan. Oke okay, see you guys next time. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.